sekitar 1 menit, set. Set, set. Alhamdulillah. Kebagian alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن شهر رمضان شهر التقوى قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي قوم مسلمين yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, inna as-siyam min akbari wasaili taqwa lianna fihi imtithalul awamir wajtimabun nawahi. Sesungguhnya puasa adalah sebab sarana yang paling terbesar untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam bertakwa, di dalam puasa, terdapat mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, syahru Ramadhana qad intasaf, bulan Ramadhan telah berada di pertengahannya. Faman minkum hasaba fihi lillahi nafsahu wantasaf. Maka siapakah di antara kalian yang menghisab, menghitung-hitung amal untuk Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya,
dan benar-benar dia jujur terhadap dirinya. Berapa banyak yang sudah dia lakukan dari amal ibadah. Berapa banyak yang sudah dia lakukan dari membaca Al-Quran. Berapa ayat, berapa kali khatam, berapa juz yang sudah dia baca dari Al-Quranul Karim. Berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan untuk bersedekah selama setengah bulan Ramadhan. Bersedekah dan juga membukakan puasa orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Berapa banyak sholat-sholat sunnah terutama di malam hari yang dia lakukan selama bulan Ramadhan. Man minkum hasaba nafsahu fihi lillahi wantasab. Siapa di antara kalian yang menghitung-hitung amalnya, yang menghitung-hitung perbuatannya di dalam bulan Ramadhan hanya untuk Allah dan dia jujur dalam menghitungnya. Ha nahnu fi muntasafi syahr fazidu antum fil amal. Sekarang kita sudah di pertengahan bulan, maka bertambahlah amal, tambahilah amal-amal di dalam bulan Ramadhan. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, 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 yang artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Kemudian para sahabat bertanya, innaka hina sa'ita al-mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, ketika engkau naik ke atas mimbar, pada tangga yang pertama engkau mengucapkan amin, tangga yang kedua engkau mengucapkan amin, tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin. Apa sebabnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril faqala, ya Muhammad, raghima anfu rajulin dakhala Ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga seseorang benar-benar hina, benar-benar rendah ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadhan, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan juga di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, raghima anfu rajul dakhala Ramadhan thumma salakha qabla an yughfara lah. Sungguh seseorang benar-benar hina, sengsara, rendah, tidak tahu diri, diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam bulan Ramadhan, kemudian berlalu Ramadhan padanya sebelum diampuni dosa-dosanya. Bayangkan bulan Ramadhan, syahrul maghfirah, bulan ampunan, akan tetapi tidak diampuni dosanya gara-gara dia tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan bermaksiat di dalam bulan Ramadhan. Maka sekarang kita di pertengahan bulan Ramadhan, kita harus paham betul bahwa al-ashrul awsat afdalu minal ashril awwal. 10 hari kedua, 10 hari pertengahan lebih utama dibandingkan 10 hari pertama. Siapa yang semangat salat tarawih di 10 hari pertama tetapi di hari-hari ini menurun, maka ketahui baik-baik, dia sudah terjebak, dia sudah merugi, dia sudah benar-benar tidak tahu diri.
Dan yang terlebih lagi al-ashrul al-akhir afdalu min al-ashril awsat. 10 hari terakhir lebih utama dibandingkan 10 hari kedua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wa hadza fil 'azim mudtarib. Dan ini terlihat di dalam kehidupan kita selalu terjadi seperti itu. Waktu-waktu yang utama, yang paling utama pada akhirnya. Seperti misalkan hari Jumat hari ini. Hari Jumat adalah hari yang paling utama. Tetapi yang paling utama di hari Jumat, yang dikabulkan doa di dalamnya adalah setelah asar sebelum maghrib. Begitu juga bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan seluruhnya keutamaan. Seluruhnya adalah pengampunan dosa. Seluruhnya adalah dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi utaqa'u minan na' wa dhalika fi kulli laylah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu di setiap malam bulan Ramadhan. Dan ini hadis sahih yang melemahkan hadis 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah, hadis yang sahih. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir adalah semua pebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 10 malam terakhir lebih utama dibandingkan 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Lalu Ustaz, apa yang harus saya lakukan? 15 hari sudah berlalu. Banyak kewajiban-kewajiban yang masih dilalaikan. Banyak maksiat mata, telinga, mulut yang masih dilakukan. Walau bulan Ramadhan, walau para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Banyak kesempatan-kesempatan untuk beribadah tidak saya gunakan. Baca Quran masih sedikit, belum ada khataman. Saya ingin bercerita bahwasanya di pesantren saya, santri saya di hari yang ke-16 ini, ada yang 15 kali khatam Al-Quran. Maka berarti dia setiap harinya membaca 30 juz. Malulah kita-kita yang belum pernah khatam di dalam bulan Ramadhan. Hidup berpuluh-puluh tahun menjadi seorang muslim, setiap tahunnya mendapati bulan Ramadhan, tetapi tidak pernah khatam di dalam bulan Ramadhan. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Di saat Nabi kita Khalilur Rahman, kekasih Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Sahibu syafa'atil uzma, yang akan memberi syafaat, yang akan memberi syafaat kepada seluruh manusia. Awwalu mustaftihi abwabil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu-pintu surga. Beliau setiap di dalam bulan Ramadhan menghatamkan Al-Quran. Para sahabatnya setiap 2 hari menghatamkan Al-Quran. Para tabi'innya setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Malu kita yang bukan dan tidak ada jaminan sama sekali diampuni dosa. Akan tetapi amalnya masih begitu-gitu saja. Bahkan tadi saya baca perkataan yang sangat luar biasa. Berkata seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi. Seorang tabi'i berarti belajar langsung kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan. Beliau mengatakan, "Man lam yughfar fi Ramadhan falan yughfar lah." Siapa yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadhan, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ampunan, tetapi tidak diampuni oleh Allah. Apa yang harus kita kerjakan Ustaz?
15 hari sudah berlalu. Saya anggap bulan Ramadan biasa-biasa saja. Saya anggap bulan Ramadan santai-santai saja. Mata saya masih melihat yang haram, telinga saya masih mendengar yang haram, lisan saya masih berucap yang haram, masih malas beribadah, baca Quran tidak sampai sejuz padahal sudah 15 hari. Apa yang harus saya lakukan? Maka perhatikan baik-baik. Yang pertama, harus dipelajari kembali tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadhan, bulan ampunan. Syahrul Ramadhan, syahrul istijabati du'a. Bulan Ramadhan, bulan dikabulkannya doa. Syahrul Ramadhan, syahrul itqin minan nar. Bulan Ramadhan, bulan dibebaskan dari api neraka. Syahrul Ramadhan, syahrul al-tilawah Al-Quran. Bulan Ramadhan, bulan membaca Al-Quran. Bulan Ramadhan, bulan rahmat. Bulan, semua bulan kalah dengan bulan Ramadhan. Agungkan di dalam bulan Ramadhan, meskipun kita mau berhari raya. Agungkan bulan Ramadhan, sehingga kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldabul mu'min min juhrin wahidin marratain." Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam yang sama, lubang yang sama dua kali. Kalau 15 hari yang pertama sudah lewat begitu saja, ya khalas. Ya sudah, biarkan. Tidak akan pernah bisa kembali. Walau kita bayar dengan emas sebesar bumi dan seisinya, sudahlah, hari-hari itu lewat. Yang ada di depan saya masih 15 hari ataupun 14 hari sesuai dengan akhir bulan. Ini yang harus kita lakukan. Tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Terlalu banyak main handphone, terlalu banyak mendengarkan musik, terlalu banyak melihat hal-hal yang diharamkan di dalam bulan Ramadan. Tidak boleh ini terjadi kembali. Karena kita bukan orang yang dungu, yang tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan baik. Mana lubang, mana jalan yang ada lubangnya, dan mana jalan yang tidak ada lubangnya. Hanya orang-orang yang bodoh kuadrat, yang dia sudah tahu dan dia sudah pernah terperosok ke dalam lubang tersebut, kemudian dia masuk lagi dengan sadar. Kemudian kiat yang ketiga, untuk menghadapi 15 hari terakhir dari bulan Ramadhan, maka yakini baik-baik, masukkan di dalam kalbu, amalkan pada tahun ini, rubah kebiasaan hidup kita, rubah kebudayaan kita di Indonesia. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau 10 hari terakhir bulan Ramadhan beritikaf, bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadhan, mengfokuskan dirinya di dalam masjid, beribadah di atas sejadah. Maka pegang teguh baik-baik bahwa a'zamu barakati Ramadhan fil asril awakhir minhu. Perhatikan baik-baik, puncak keberkahan Ramadhan bukan pada 10 hari pertama, bukan pada 10 hari kedua yang sekarang kita berada. Puncak keberkahan Ramadhan ada pada 10 hari terakhir. Lihat Nabi kita yang dengan segala keutamaan tadi, apa yang beliau lakukan? Beriktikaf di dalam bulan Ramadhan, bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadhan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan, masih kerja, masih dagang, masih di pasar? Tidak. Beliau menghidupkan malam begadang. Dan tidak ada, para ulama mengatakan tidak ada boleh begadang malam untuk ibadah kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Cuma 10 malam, Pak. Sepanjang tahun cuma 10 malam. Kemudian beliau membangunkan istri, anak agar agar juga beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh ibadah, mengikat tali sarung, menjauhi menggauli istri untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Asa kullu syahrin khalfahu wa laysa li Ramadhan khalafun."
Mungkin setiap bulan ada gantiannya. Akan tetapi mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jadikanlah Ramadan terakhir ini sebagai bekal terindah kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan tergantung pada akhirnya. Oke, 15 hari sudah lewat. Dengan segala macam kekurangannya, masih ada 15 hari ke depan. Dan amalan tergantung pada akhirnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهي kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan petunjuk bagi kalian untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai rasyidin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.